Sebanyak 179 warga terpaksa dilarikan ke sejumlah rumah sakit setelah mengalami keracunan makanan pesta pernikahan di Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten. Rata-rata korban mengeluh mengalami pusing dan mual setelah menyantap sayur dan ikan. Beberapa bahkan ada yang jatuh pingsan. Untuk mengantisipasi korban bertambah, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas mendirikan posko kejadian luar biasa atau KLB. Ibu Cici yang digugat 1,6 miliar rupiah oleh keempat anak kandungnya, Selasa siang kembali hadir di Pengadilan Negeri Bandung untuk menjalani sidang mediasi kedua. Dalam sidang ini, agenda jawaban tergugat tidak ada titik temu dan hakim meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Pihak penggugat mengaku bermaksud membantu ibu kandungnya dan menganggap bahwa selama ini ada yang memperalatnya. Sepasang beruang madu berusia 4 tahun diserahkan warga ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Beruang madu liar ini sebelumnya dipelihara saat masih kecil karena ditinggal pergi oleh induknya. Rencananya kedua hewan dilindungi ini akan kembali dilepas liarkan ke habitatnya. Tim Liputan Trans 7.